Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nunung Herpati dari Magelang. Untuk diskusi 6 kita kali ini, saya akan memberikan sedikit trip dalam belajar di UT. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah, yang pertama, setiap harinya, satu hari itu usahakan satu mata kuliah dapat dibaca satu hari satu modul, dan jangan lupa kita membuat ringkasannya. Misalnya dalam setiap sesi pasti kita diberikan panduan materi oleh tutor kita. Nah, dari panduan itu kita juga harus download dan kita meringkasnya sendiri kembali. Kemudian kita lihat juga dari modul yang kita punya, kita bisa ambil kata kuncinya untuk memudahkan kita dalam belajar. Kenapa? Karena supaya kita tidak lelah dalam belajar dengan aktivitas kita di luar yang mungkin menyita waktu, dan kita juga harus sebisa mungkin maksimal dalam belajar di UT agar dapat nilai yang terbaik. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai kendala, itu bisa menyiapkan plan B, ya. Misalnya hari ini mengalami gangguan sinyal dan tidak bisa mengerjakan diskusi atau tugas-tugas online. Untuk next harinya, teman-teman itu harus mencatat mata kuliah apa saja yang belum dikerjakan supaya tidak lupa. Dan jangan lupa, usahakan, kalau ini saya masih belum bisa sih untuk membalas setiap diskusi satu persatu, namun jika dirasa ada yang menarik untuk dibalas, usahakanlah sempat menyapa teman-teman di diskusi dan sering-seringlah bertanya apa yang belum kita ketahui. Nah, demikian teman-teman, sedikit trik dari saya itu mencatat atau merangkum setiap satu mata kuliah setiap harinya agar kita mudah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.